Kapel baru Novia dan Avan resmi berlayar. Penggemar kapel Sri Devi dan Avan kecewa berat dan patah hati. Menggemaskan dan sangat cute, itulah yang terjadi di atas panggung di Akademi 6, ketika sosok pria muda tampan tiba-tiba saja muncul di kerumunan tribun penonton. Pria muda tersebut tidak lain adalah Avan, yang sengaja datang ke Studio 5 Indosiar, demi bertemu sosok wanita yang baru-baru ini mulai ia kagumi, yaitu Novia Rianti atau akrab disapa Novia. Dari atas tribun penonton, Avan kemudian langsung menghampiri Novia. Dengan wajah sumringah layaknya pria yang sedang jatuh cinta, secara gentleman, Avan mengungkapkan perasaannya kepada Novia. Di atas panggung tersebut, tanpa rasa canggung, Avan mengaku sudah menyukai Novia sejak awal bertemu saat latihan nyanyi. Sontak, semua orang di studio histeris saking bapernya. Tak lama kemudian, ungkapan perasaan itu dibalas oleh Novia, di mana ia juga mengaku suka kepada Avan. Dan lagi-lagi, momen saling balas perasaan itu, membuat semua orang di studio teriak histeris. Sampai-sampai juri Soimah, membanting sebuah bantal karena saking bapernya. Setelah mengungkapkan perasaan satu sama lain, keduanya pun kompak untuk menjalaninya terlebih dahulu, sebelum ke jenjang yang lebih serius. Itu artinya, Novia dan Avan resmi menjadi pasangan atau couple. Entah nantinya sekedar untuk kebutuhan gimmick atau hubungan serius, tentu saja hanya mereka yang tahu. Ada yang cukup mencuri perhatian terkait perkapelan ini. Di balik gemas dan cute-nya couple baru tersebut, rupanya ada sebagian yang kecewa dan patah hati. Mereka tidak lain adalah para fans couple Devan, alias Sri Devi dan Avan. Yap, adanya pasangan baru Novan ini, mereka tampak kecewa dan patah hati. Hal itu dapat dilihat dari cidukan di kolom komentar sosial media, yang memperlihatkan ungkapan perasaan tidak suka dengan kehadiran Novia bersama Avan. Menurut fans Devan, pasangan Sri Devi dan Avan lebih cocok, ketimbang pasangan baru Novia dan Avan. Untuk itu mereka berharap, Devan tetap menjadi couple favorit meski ada yang baru. Sementara itu menurut fans Novan, pasangan baru mereka lebih serasi dan kemistrinya kuat, daripada couple Devan yang disebut sudah hancur. Untuk itu, mereka berharap, agar fans Devan tidak mengusik Novia dan Avan sebagai pasangan baru. Wah, nampaknya, terdapat dua kubu fans couple yang saling berseteru.